Waktu ku kecil, ayahku pernah berkata, "Nak, ada dua hal penting yang perlu kamu tanamkan. Jujur dan sabar." "Iya, ayah. Tapi jujur dan sabar itu apa?" Inilah kehidupanku sehari-hari, bermain dengan teknologi sambil dihiasi ringkikan keledai. Di sekolah, tak ada henti mereka membicarakannya. Itu yang kemarin, apa yang lalu, bukan sih? Aku harus bagaimana? Masa sih? Marah? Iya, kecewa? Hah? Atau tertawa? Sejak kecil, orang-orang selalu bertanya, "Apa impianmu?" Dan jawabanku selalu sama, "Tidak tahu." Kalau aku kayak gini, gak mungkin kita bisa hidup kayak gini. Masa pun kembali. Tapi ini salah. Diam! 3 cm. Kecil ya? Pendek ya? Pendek ya? Ada di dalam. Thank you.
sampai akhirnya aku menemukan arti dari dua hal yang selalu ayah bicarakan, walaupun tidak selamanya indah.